Ratu Ratna Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bray, pemirsa, saudaraku, keluargaku, semua yang udah subscribe, yang sering komen dan kritikan, terima kasih. Alhamdulillah kita sedang perjalanan ke Sumedang. Ya, Sumedang. Tempatnya kemana Mang Ian? Ke Gunung Kunci, sambung ke Patilasan, yang Jaya Perkasa dan yang Jaya Perkosa. Nah, kita akan ziarah dan mendoakan beliau. Kita akan coba ya, jadi apa ya, dia melestarikanlah, takutnya udah hilang atau insya Allah masih ada sih ya. Biar nggak lupa, ya, lupa masyarakat. Gitu masyarakat pun juga itulah sesepuh karuhun yang zamannya dulu udah ya sekitar ratusan tahun atau puluhan tahun. Jadi kita juga sampai jangan lupa gitu. Itulah yang dulunya sejarahnya yang memperjuangkan dari menyebarkan Islam dan dari sejarah apa penjajahan atau kerajaan lah. Iya. Nah, jangan lupa ya. Iya, jangan lupa juga. Like-nya. Ya, bersalawat. Banyak zikir, dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa apa tadi Bang Ian? Like-nya, subscribe, komen, share. Tonton terus dan bagikan ke saudara dan ke teman yang lain. Bila reng-rengan kita ada yang salah dari kata-kata dan dari perjalanan, sama kita ziarah, sama kita konten ya, ya mohon maaf karena kita tidak sempurna dan kita pun manusia nggak sempurna. Nah, sekali lagi saya mohon maaf banget pada seluruh pemirsa yang sudah nonton atau misalkan kekurangan kita, jangan kecewa. Kita masih belajar ya. Ya. Nah, insya Allah kedepannya kita bisa menambah kekreatifan kita ini. Ya, gitu. Insya Allah menambah maju. Dan karena dari dukungan para pemirsa, ya? Pemirsa, Bray, semua keluarga. Dan yang udah komen juga, itu Pak Firman ya. Nah, dan yang udah semua kritikan, komen dan yang subscribe gitu ya. Ya. Doakan kita biar lancar di perjalanan ini sampai tujuan. Nanti disambung lagi Bang Ria. Dan kita akan sambung lagi setelah di lokasi. Alhamdulillahirobbilalamin. Pemirsa, Bray, semuanya kita udah nyampe di Gunung Kunci. Nah, kita udah berjumpa sama juru kuncinya, namanya Palili yang di depan. Nah, kita akan ziarah. Akan juga beliau yang karuan kita yang dulu sejarahnya seperti apa. Nah, jadi tadi cerita sedikit, jadi cerita sedikit dari Palili ini, ternyata berjuangnya itu yang menyebarkan Islam, terus yang untuk apa kerajaan-kerajaan itu ya. Iya, iya. Alhamdulillah luar biasa, ya. Luar biasa. Banyak jasanya. Banyak jasanya. Jadi kita pun juga setidaknya harus ingat ya. Harus ingat jasa-jasa leluhur kita. Terus kita jangan lupa juga doakan ya. Ya, mendoakan silaturahmi. Jangan sampai lupa akan sejarah-sejarah juga. Ya, leluhur kita. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini bermanfaat bagi pemirsa ya, semua Bray dan keluarga semua. Iya. Pemirsa, ini lokasinya. Mari kita ikuti kita. Nah, ini menyemakam karomah Gunung Kunci dan Palasari Sumedang. Dan Gunung Kunci Bapak Lili Mulyana yang ada di depan kita lagi buka gerbang, dan ini juga ya makam beliau. Kalau di sini jangan lupa jaga sikapnya ya. Jangan bicara yang sembarangan. Ya, tetap kita juga berpikir Allah SWT. Ya. Tapi jasanya itu minta ampun ya. Nah itu ntar akan coba cerita alur ceritanya ya. Ya. Nah, jadi ada tadi Palili seperti gimana. Walaupun kita sedikit tapi barokah buat kita dan semua Bray dan keluarga dan saudara kita. Nah, kita ayo mari akan menuju ke makam. Ayo. Inilah pemirsa lokasinya seperti ini. Dan ini juga makam Apeng. Ini ada Palili nih. Di Palili ini sebagai juru kunci udah berapa tahun Pak? Ya kurang lebih 20 tahun ya. Oh 20 tahun. Alhamdulillah saya dulu udah menjaga itu dari sejarah-sejarah beliau ini Pak ya. Ya. Nah, sebelumnya Bapak ya. Minta sedikit alur ceritanya ya. Pak boleh minta sedikit silsilahnya sejarahnya ini makam siapa, terus beliau dulunya kayak gimana, perjuangan beliau jasanya. Jadi beliau adalah seorang leluhur. Sebetulnya beliau itu adalah sebagai leluhur pusat. Pusat ya. Seluruh karomah itu ada pusatnya di sini. Oh. Seperti namanya beda nama. Beda nama. Namanya beda. Oh beda nama. Namanya beda. Jadi kalau Sancang itu sebagai tempat Sopila, oh, Sopila ya. Seperti di Sukabumi, ya. Itu pun juga Sopila. Jadi intinya di tempat peristirahatan kali ya. Banyak. Karena beliau itu yang itu di sini pusatnya. Jadi pemirsa, jadi pusat ini beliau ini di sini. Bila ada di Sukabumi atau di Sancang ya Pak ya. Iya. Itu namanya beliau itu peristirahatan. Tapi pusat ini di sini. Gitu, ada di Sumedang, di Gunung Kunci ya. Iya. Nah, namanya ini siapa Pak? Ini pengarsa yang Prabu Wijakusuma. Ya. Kalau yang di sana itu ada yang Prabu Sakti. Ini Ratu Ratna Dewi, ini Raden. Ini yang Prabu Sakti. Ini Ratu Ratna Dewi. Itu batu yang dasar itu Patilasan, yang batu wangi. Oh, Patilasan yang batu wangi. Dan yang sana itu adalah Patilasan Uyut Kuncung Putih. Oh. Yang itu. Ini Kuncung Putih. Nah ini Patilasan yang Kuncung Putih. Nah, ini. Widura Sakti. Yang Widura Sakti. Nah ini yang sana itu Widura sana, yang di dalam itu di dalam adalah yang tongkat sakti. Oh, yang di dalam yang tongkat sakti. Alhamdulillah ya. Subhanallah ternyata jasa-jasa beliau ini dari dulunya ya. Ya. Benar-benar jadi menyebarkan Islam dan sampai Islam jelas. Kerajaan pun juga sampai ya benar-benar beliau ini jasanya tuh harus benar-benar itu ya banyak. Ya perlu kita meladani ya. Kelindungan beliau, kesolehan beliau, kesolehannya ya. Dan jasa-jasanya yang begitu besar untuk anak cucu masa sekarang. Bersolawat aja, bertawasul dulu. Dan sebelum solawat dan tawasul amanah dari Bahlil itu buat masyarakat yang kehilangan sejarahnya, itu amanahnya gimana? Jadi kalau misalkan mau tahu silahkan datang ke sini dan bisa bersilaturahmi sambil jaroh ke buyut. Iya. Jadi nanti akan dipaparkan sejarah-sejarah mengapa ada Gunung Kunci. Iya. Gitu. Jadi Gunung Kunci itu tidak kecil. Tapi gede ya Pak. Iya. Kunci itu adalah kunci kehidupan. Kehidupan. Itu ada kata Rasulullah wal awalu wal akhiru. Wal awal. Karena manusia itu jelas ada awal ada akhir. Iya. Ya. Ya, tidak lepas dari kata kunci. Ya, kalau di sini dilambangkan dua buah kunci yang bersilang, kalau kata Rasulullah itu adalah dua kalimat syahadat. Jadi manusia itu tidak luput daripada syahadat. Sejak dalam kandungan ibu 4 bulan sudah disyahadatkan. Dan 7 bulan begitu. Medal juga begitu. Syahadat. Jadi anak-anak masih juga syahadat, disunatin kan? Iya, iya. Udah masa remaja ditikahkan, masih syahadat. Betul, Pak. Kemudian mau pulang ke rahmatullah juga syahadat. Masih syahadat. Betul, Pak. Jadi kuncinya itu adalah syahadat. Ya. Jadi silakan berbondong-bondong datang ke Gunung Kunci ke Tahura untuk mengenal para leluhur. Tak mungkin ada kita kalau tidak ada beliau-beliau itu. Betul, Pak. Betul. Kita bukan cari musyrik, tetapi kita mendoakan kepada para beliau itu agar dengan kesolehannya kita patut contoh dan beliau semoga diterima iman Islamnya oleh Yang Maha Kuasa dan ditempatkan tempat yang baik dan menurut Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, makasih Mas alur ceritanya ya, dari sejarahnya, dan semua keluarga berai semua kita akan tawasulan, kita dicoba diikuti dulu, jadi kita akan sambung lagi ya. Ya. Nah, ayo mari kita. Bisa, ya. Sarang saha ulah sang Kuncung Putih. Puntennya ieu teh abdi hade silaturahmi mohon daya lihat mutelaras. Alus teh para tamuan abdi doa. Dinya aya amanah muten kangge abdi pesanan. Ya aya nu ingin alampan. Soknya pembiasa jana kayak tua. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Tangkal. Manu agung iya. Mangga. Oleh-oleh mengaranyun salam pantas saya. sabar, pulang, jangan main-main. Nyapang itu sakit itu pulangannya. Kalau bisa pulang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa akan caranya iya lepetannya Allah izin video mungkin kabarnya sok ini aja sok mana betenya aku abah itu kan biasa gitu alhamdulillah bisa tadi dari yang Kuncung Putih alhamdulillah kita diterima. Dan emang dari ceritanya pun juga dari abah ini itulah jadi sepuh-sepuh kita karuan kita inilah sejarahnya dan kita juga jangan sampai lupa kita juga lestarikan dan doakan pun juga karena kita tetap ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, karena inilah sejarah dan jasanya itu zaman dulu gitu. Nah, kita udah tawasulan kita udah sholawat juga artinya akan menuju ke tempat yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin ya, pemirsa Bray semuanya kita udah tawasulan zikir mendoakan beliau kita akan coba ke bawah ya. Ya makam yang di bawah kita juga belum tahu ya siapa ya. Beliau ini di bawah kita coba ikuti kita dari sana pun kita mendoakan. Setelah selesai mendoakan jangan lupa beli Bray saudaraku semua keluarga di sana mendoakan beliau pun juga orang-orang yang berjasa yang dulu karuhun resepuh dan jangan lupa ibadahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan lupa ya zikir juga sholawat juga insyaallah semua jalan pun juga yang kita cita-cita kita semua ya saudara Bray akan lancar dan akan dilancarkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikuti ya. Yuk. Allah Akbar. Ada kamar lumayan, kamar ini. Lumayan. Lumayan ya. Alhamdulillah, pemirsa Bray. Inilah perjalanan kita udah berada di makam yang besar. Kita akan ke lokasi kampus makamnya. Yang naik perjalanan alhamdulillah karena Allah Taala maupun perjalanan kita seperti di banyak tantangan. Ya tantangannya nambah banget. Ayo mari kita ikuti. Semangat. Luar biasa kameramen. Semangat ya semangat kawan. Barang lokangannya ya. Ada orang sebesar alhamdulillah itu udah daftaran deh dari gambar ini dari dulu kita akan coba di sana perawat usulan yuk berpikir hengeri jadi inilah sejarah yang Jaya Perkasa. Jaya Perkasa ini yang ceritanya memang dari kerajaan Sumedang Larang ya. Nah, video pun juga begini biasanya minta ampun. Luar biasa. Ya, buat kita. Nah, kita pun harus melestarikan juga dan mendoakan. Ya, beliau ini terlibat dengan Islamnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan masih panjang guys, selalu doakan, selalu doakan kami. Hutan perbukitan masih alami. Biasanya. Akbar. Alhamdulillah ya Allah, warganya saudaraku berarti semuanya kita ada di lokasi juga tempat di ujung ya. Jadi kita coba lihat apakah ini makamnya atau terasa tongkatnya. Nah, kita coba yuk. Ini patilasan makamnya saudara dulu. Coba lihat dulu. Ini sepertinya ini patilasannya. Patilasannya ya. Kalau ini apa tongkat ini deh? Ayo kita lihat. Beliau ya. Berarti tongkatnya. Coba di pedalnya terus. Bawahnya. Subhanallah. Ini marinya. Ini apakah? Ya, ini apakah? Tongkatnya itu ya. Tentunya kita ini dari beliau ya. Guys, saudaraku semuanya yang di sana. Kita tadi di atas di makam Eyang Jaya Perkasa, itu patilasannya jadi tongkat ya. Kita semuanya itu seduanya ada makam pun juga Eyang pun jati ya lahola ya Eyangnya pakai Eyang Jaya Perkosa. Jaya Perkosa. Nggak tahu soalnya ada tulisannya. Ada tulisannya atau siapapun itu. Beliau-beliau yang zamannya itu benar-benar jasanya minta ampun, luar biasa, luar biasa. Dan ini semoga sekarang kita mau ke ada 3 makam ya. Makam ini pertama makam Prabu Geusan Ulun, yang kedua makam Ratu Harisbaya, yang ketiga makam Pangeran Ranggakan. Prabu Geusan Ulun, Prabu Geusan Ulun atau Raden Anggawijaya. Prabu Geusan Ulun ini putra Pangeran Santri. Jadi dia Raja Sumedang Larang yang lahir pada tanggal 19 Juli tahun 1558. Jadi sudah jelas ya di sini ya, tercantum semuanya ya. Iya, dari tanggal lahirnya itu. Jadi alhamdulillah ya, beliau ini jasanya minta ampun. Dan dia pun juga insya Allah kita doakan, dan dari Bray dan semua keluarga saudara semua doakan pun juga insya Allah beliau ini diterima iman Islamnya ya, dan di sana dan jadi ahli surga ya. Jadi kita juga jangan lupa mendoakannya, dilestarikan juga ya, ya. Dan dilupakan. Nah, kita akan coba sekarang jalan ke makam beliau ya. Beliau ya. Ayo mari ikuti kita. Kita mendoakan Al-Fatihah aja dikali selawat Nabi ya, dikali juga aja ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanyat Abdi Sandang dengan badai ziarah, badai doakan silaturahmi kami bersama paduan, badai doakan para leluhur-leluhur sudah alhamdulillah alhamdulillah. Mungkin ya itu update dengan kata kita yang terkasih doa ya, doakan beliau. Insya Allah jangan dijabat oleh Allah SWT. Dan dibuatkan juga ya disebut juga sana salut. Kita akan mencoba ke bagian selanjutnya ya. Mari. Assalamualaikum. Prabu Geusan Ulun ya? Iya. Dan itu juga makamnya alhamdulillah bagus juga ya. Luar biasa, ya. Kayak keraton. Nah, kayak keraton ya? Iya. Dan seperti kerajaan juga. Iya, seperti kerajaan. Dan alhamdulillah beliau ini benar-benar dilestarikan ya. Alhamdulillah. Dan banyak juga yang mendoakan juga ya. Nah, jadi sebelum kita aduh, agak lumayan ya. Ya napasnya ya dua kali. Nah, pemirsa dari semua dari kita tim Pangeran Ki Jemar Pakusadewa. Alhamdulillah ziarah ini kita udah selesai ya. Selesai ya tinggal ini. Tinggal ini penutupannya. Dan terima kasih sudah menonton terus dan subscribe-nya dan like-nya dan komen dan kritikannya. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata kita dari perjalanan ini pun juga karena kita masih awam ya. Dan kita masih belajar dan kita juga masih sempurna. Sempurnanya Allah. Nah, itulah insya Allah dari tim semuanya. Ki Jemar Pakusadewa ini akan terus menelusuri ya makam-makam keramat dan sejarahnya seperti apa, dan biar Bray keluarga semua warga dan lain-lain tidak kehilangan sejarah cerita beliau-beliau seperti ini di sini di Indonesia ini, di Jawa Barat pun juga banyak banget. Mari kita langsung. Iya, dan sebelum kita masuk sebenarnya kita pamit ya. Oh iya, nah, kita pamit dulu ya. Jadi kita mohon maaf kenapa nggak terus sampai dalam. Kayaknya kita juga ada tetakamannya ya. Oh iya, nah, ada aturannya juga. Nah, kita berterima kasih semuanya dan mohon maaf. Dan saya juga Firman dan saya sendiri. Dan Ian ya, kameramen kita. Dan tim yang lain pun juga. Di sana pun juga minta maaf dan pamit dan terima kasih. Dengan pamit ini kita berbaca alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.